Yo, what is up guys, hari Liman TV ke. And korang semua dah tahu dah daripada thumbnail yang korang tengok, kita akan unbox Mi TV Stick ni eh. It's a Android box tau benda ni tau. And tanpa masa, kita intro dulu. Make it ring girl, make it rain. 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 So first thing first, Ani nak ucapkan Merry Christmas kepada mereka yang menganut agama Kristian. Okay, and kepada semua subscriber, rakan-rakan, saudara mara yang kenal Ani, Ani ingin ucapkan selamat tahun baru. And ini adalah konten YouTube, iaitu unboxing yang terakhir bagi tahun ini. And Ani minta maaf kerana tak banyak sangat produce konten unboxing. Yeah, and insyaAllah by next year Ani akan improve lagi supaya Ani akan memberikan banyak lagi input-input yang berguna kepada semua yang menonton channel Ani. Okay, and so kita tak payah nak cakap banyak-banyak. Itu saja mukadimah kita pula Ani pada hari ini. And kita akan terus unboxkan Mi TV Stick ni eh. Okay, Ani beli Mi TV Stick ni dengan harga RM125 guys. Okay, sebelum ni Ani pernah buat unboxing video mengenai Android box juga. And korang boleh check out Ani punya video yang sebelum ni. Ani akan linkkan kat bawah juga, seperti mana dalam korang pernah tengok video-video Ani sebelum ni. Ani akan linkkan video yang mana yang related. Okay, and link kepada Mi Stick TV ni, ini adalah brand Xiaomi eh. Okay, Ani akan linkkan juga kat mana korang boleh purchase benda ni. Kalau korang purchase benda ni dekat Mi Store, kalau korang pergi kat shopping mall eh, kalau korang pergi kat shopping mall apa semua tu, harga dia tak silap, harga dia RM189. And tetapi Ani manage to get RM125 dekat Lazada. Okay guys, and seller ni pun trusted. And sebelum-sebelum ni Ani pernah beli banyak-banyak lagi gadget-gadget seperti dashcam apa semua tu kan. And semuanya elok di packing and menggunakan bubble wrap apa semua. And bolehlah percaya. Okay, so kita unboxkan ni. So Ani pun tak pernah lagi unboxkan benda ni. Kita tak tahu macam mana, so kita cuba je lah. Okay, dan ni unbox daripada jauh dulu. Nanti Ani akan fokuskan dekat supaya korang boleh nampak apa yang ada dalam box ni lah. Okay. Oh, gam dia kuat guys. Serius kuat. Alright, kita buka satu-satu. Okay, packaging ni quite kemas juga lah. Okay, yang pertama seperti biasa rasanya dia ada dia punya instruction manual dia. Okay, instruction manual dia. Yang ini pun sama jugalah, bahasa-bahasa yang berbeza. Okay, ada juga lagi dia punya product information. Okay, yang tadi tu instruction manual, product information. Okay, kalau korang lihat, ini adalah dia punya remote dia. Okay, remote dia. Entah eh. And dalam kotak tu dia sediakan dia punya HDMI punya kabel. Okay, HDMI kabel. Dia sediakan power brick, yeah, adapter. Power adapter. Dia sediakan micro USB kabel bersama ya. Yeah. And last sekali, barang yang kita tunggu-tunggu iaitu dia punya Mi TV Stick ni. Dia tak adalah quite big. And kalau kita tengok berbanding dengan handphone, size handphone mungkin lebih kurang macam ni lah. Cik lah juga. Nampak? Macam ukuran pen drive kan. So portable lah nak bawa dia kan. Okay guys, sekarang ni akan tunjukkan secara lebih dekat lagi. Okay, ini adalah dia punya micro USB kabel yang disediakan tadi. Okay, and then kemudian this is the HDMI kabel. Okay, HDMI.
dia punya power brake dia. Okay, very small je, macam seperti charger handphone Mi rasanya. Okay, dia punya instruction manual. Okay, and then ini adalah dia punya product information dia. Korang boleh tengok product information. Okay, dia punya remote control, dia punya design pun not bad, very nice. And tak ada lah orang cakap besar dan berat. Okay, and ada button shortcut kepada Netflix. Okay, Google Assistant, power on. And this must be dia punya nak gerak kiri, atas, kanan, bawah lah. And later Aning akan tunjukkan demo dekat TV macam mana nak gunakan benda ni and install semualah. Okay, and kalau korang nak tahu juga, bateri yang digunakan adalah bersaiz AAA, AAA 2 biji guys. Okay, nampak tak? Okay, nampak tu AAA, AAA. Okay, and ini adalah dia punya mistik dia. Kita buka je, kita tengok sini. Okay, ini adalah dia punya micro USB punya slot. Kita akan sambung kat sini. Dan kabel ini kita sambungkan untuk power dia. Okay, so kita akan plug kan lah untuk power upkan TV stick ni. Okay, and korang boleh tengok ada perkataan logo Mi di sini. Very stylish yang tengok. And dia punya ni pun glossy quality dia. And kat sini dia matte. Okay, berkilat sini. Okay lah, and then tak ada apa-apa lagi yang biasa. And then kita just cocokkan TV stick ni kepada kita punya TV yang ada HDMI punya port lah. Kau yang pergi cocok pula kat TV yang ada wire apa kuning, putih, merah tu pula, make sure ada HDMI port. Okay, and untuk berat ini adalah seberat 28.5 gram saja, so tak berat mana pun, so dia takkan kacau ataupun longgarkan kita punya HDMI port kat TV tu. Okay, and then dia punya output resolution dia adalah 1080 1080p at 60 frame per second. Okay, kalau kau nak tengok watch movie stream menggunakan Mystic TV ni, ni TV stick ni kan, and then dia akan kita boleh tengok dia punya scale up to 1080p at 60 frame per second. Okay, and then dia punya RAM dia 1 gig, and dia punya ROM dia 8 gig, Bluetooth 4.2. Okay, so quite fast jugalah dia punya ni so dia boleh pairkan sekali dia punya apa remote apa semua tu. Okay, dia support Wi-Fi. Okay, dia support Wi-Fi. And dia punya kalau dia punya soket dia seperti biasalah, USB apa semua, kita boleh tengok jadikan benda ni sebagai macam kalau korang pernah dengar Chromecast. Dia akan, kita boleh sharekan macam also kita boleh view gambar-gambar yang di dalam smartphone kita kepada ke TV. Okay, and other than that, ni rasa korang pun dah boleh tahu apa yang ada di dalam kotak ni dengan harga RM125, and ia amat berbaloi. And Ani sebentar lagi akan tunjukkan how to set up dekat TV. So ini adalah perbezaan di antara kalau korang pernah ada Unify punya remote. Okay, and this is Mi TV stick punya remote. So perbezaan dia tak sangat ketara. Okay, and kalau dari segi ketinggian, Mi ni tinggi sikit, tetapi dari segi kelebaran Unify ni lebih ekstra sedikit lah. Berbanding dengan ni, dia akan ada ekstra tepi ni sikit, nampak? Tapi kalau ketinggian, yang Mi TV stick ni tinggi sikit lah daripada berbanding dengan Unify punya remote. Okay guys, sekarang Anik akan tunjukkan macam mana nak set upkan Mi TV stick ni. Okay, Anik dah cocokkan Mi TV stick dekat HDMI belakang, daripada adapter ke HDMI. And then just hit power button, and dia akan keluar. Lepas kita hit power button kat atas ni, dia kita kena tekan button. Sebentar saya fokuskan. Okay, dua ni serentak, and then kita lepaskan. Dia akan tunjuk dekat sini tutorial. Tadi Anik terskip sebentar apa nak tekan benda tu.
So Anik dah tertekan awal, minta maaf. Okay, and then Anik akan tunjukkan sekarang setup yang seterusnya, iaitu sekarang dekat atas sekali dia ada English, dia ada Espanyol, okay, ada Russian apa semua. So kita akan pergi English United States lah. Okay, and then kita tekan tengah, button tengah ni. Okay, region, tengok kalau ada Malaysia, kita akan go for Malaysia. Kita try tengok. Itali, tak ada lah. That's why we could provide localized service. So kalau kita tak ada, kita try ambil kita ambil United States juga, region, so number. Okay, ini kita akan nak set up TV kita ataupun teruskan skip. Okay, korang boleh tengok connectkan benda ni kepada Wi-Fi network korang. Okay, and Anik akan connectkan sebentar. Okay, selepas dah masukkan password apa semua, and then kita proceed button di hujung sebelah kanan ni. Yang nampak eh? Kita proceed. Connected successfully to the internet. So, boleh sign in kalau korang ada Google. Okay. Ataupun korang boleh skip aja. Okay. Macam sekarang Anik akan skip dululah. Later on Anik akan sign in. So, location kalau nak ni apa semua tak payah je dulu. Kita skip je, no je. Nak ni tak payah, tak perlu kot. Your Mi TV is powered by Android TV. Let's walk together through your featured device. So kita tolak ke kanan untuk nak tengok apa lagi. Dia ada get app from Google Play. Dia ada Google Play eh. Boleh bercakap dengan Google Assistant seperti mana yang Anik cakap dalam Anik punya review awal video tadi. Dia boleh cast kita punya phone ke TV. Okay. And then dia keluar terms yang dikeluarkan oleh Mi ni lah. So nak tak nak memang kita kena agree. Kalau tak, kita tak boleh nak proceed. Kita tekan OK. Ingat eh, button tengah ni adalah button OK guys. So ini adalah dia punya layout asal dia. Dia ada Netflix, dia ada Prime Video, dia ada YouTube, dia ada Google Play. Kalau kita tengok eh, ini apps kita boleh get more dekat Google punya store. Ini ya, YouTube tengok macam mana. So ini adalah kualiti yang korang boleh tengok. It's quite good way eh. Streaming menggunakan Mi Stick TV. So sampai sini saja guys, unboxing dan review serta cara pemasangan Mi Stick TV ini. Okey, saya harap video ini memberi manfaat, okey, memberi info pada mereka yang berminat untuk mencari Mi Stick TV ni. Korang boleh cari link yang Anik akan sediakan dekat description. And seperti biasa, thank you very much. Selamat tahun baru guys. Jangan lupa like, comment and share. Bye.